selanjutnya itu ditanyakan bentuk pecahan desimal dari 305%. Untuk yang pertama kita rubah bentuk persenan menjadi bentuk pecahan, karena di sini persen maka bentuknya per 100. 105 per 100. Kemudian kita langsung ubah saja menjadi bentuk desimal dengan cara membagi 305 dibagi 100. 300 yang mendekati menjadi 3. Kemudian di sini 05 ya. 05. 05 berarti kan enggak bisa. Di sini 0. Ini 0. Coret-coret. Ya, di sini dikasih 0 juga. Dan di sini dikasih 0 lagi, di sini tidak bisa. Kalau dikasih 0. Coret lagi. Coret. Nah, di sini 5. 5 kali 1 5. Kita ada kan habis. Maka untuk pecahan desimal dari 305% adalah 3,05. Selesai.